warahmatullahi wabarakatuh. Salam apresiasi buat nahkoda kombinasi kehakiman yang berintegriti seterusnya warga maya penerus wadah tunggak negara. Salam Kedah Maju Jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Berdiri atau duduknya saya di sini, saya tetap berada pada tahap ketinggian yang sama. Hadirin hadirat sekalian, sungguh hairan masyarakat kita hari ini tidak pernah ketandusan tukang angkut, malah tidak kurang juga tukang gendeng. Namun kita miskin dengan golongan yang melaksanakan apa yang dianggup dan mencegah apa yang sudah digiring. Maka sudah tiba masanya kita sedar daripada lena. Kendati pun begitu, patuh paruh bertongkat dagu, gunung kudaki, kudaki jiwa bagi memulakan maudhu bicara rukun negara, teras identiti nasional. Sebelum kata bersalut hujah, sebelum bicara jauh melangkah, izinkan saya mentakrifkan rukun negara dari segi bahasa dan sejarah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat cetakan 2016, rukun diertikan sebagai tiang, dasar atau sendi. Manakala negara merujuk kepada masyarakat di kawasan tertentu di bawah kerajaan tertentu. Tuntasnya, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dirangka oleh Majlis Gerakan Negara berpaksikan pada perpaduan bertunjangkan pada kesepakatan. Yang jauh kita dekatkan, yang renggang kita rapatkan, yang terpisah kita persaudarakan. Hendak mati di hujung kuku, biar berkubur di tapak tangan. Warga maya kebanggaan negara. Hijab pidato saya buka dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu lumpuh. Ilmu tanpa agama itu buta. Nah, terbuktilah bahawa agama memainkan peranan penting dalam melahirkan manusia bersifat mulia. Namun, saat hari nilai ini kian menipis. 14 September 2017, 27 pelajar Ma'had Hafiz rentung dibakar akibat ejek-mengejek. Zulfarhan Othman, penuntut pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, meregang lawanan di sekerikan di dada. Kezaliman inikah yang mahu kita wariskan pada anak bangsa? Tepuk dada, tanya selera, tepuk dahi, fikirlah sendiri. Kesetiaan kepada raja dan negara. Umpama persediaan demang lebar daun dan sangsang purba dalam sejarah Melayu Melaka. Raja dan rakyat adalah simbiosis yang saling perlu memerlukan. Raja menjadi payung tempat rakyat bernaung. Buktinya, pada 24 Februari 2020, tatkala berlaku kekalutan ribut politik melanda negara yang di-Pertuan Agong Malaysia menyelesaikan masalah ibarat menarik rambut dalam tepung, ada rakyat yang canggung, ada rakyat yang terlumpuh. Setiap permasalahan diselesaikan melalui pintu istana.
menjadi tunggak kepada keamanan negara runtuh. Malaysia runtuh kerana kita mempunyai Sultan Abdul Wahab yang dipertuan agung, yang bijaksana, yang menyelesaikan banyak sengketa, menutup segala sengsara. Hadirin, indikator saya yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Umumnya, perlembagaan di Malaysia adalah ianya mempunyai status yang cukup istimewa. Ia adalah wadah kepada pemimpin dan sebagai landasan kepada rakyat. Usah takut bercakap soal Melayu, raja, bahasa dan budaya kerana perlembagaan kita telah dirangka berdasarkan sosio budaya yang panjang riwayatnya. Usman Awang pernah berkata, takrif Melayu di dalam perlembagaan mempunyai pemaknaan yang cukup toleran. Sudah berbuih mulut kerajaan menyuruh kita bersatu dalam mendukung perlembagaan. Jenuh kita menerima tomahan. Kononnya kita bertengkek di atas najis perkawaman. Namun, saya enggan menerima naratif ini. Saya enggan menerima naratif bahawa kita tidur sebatang tapi mimpi lain-lain. Secara semula jadinya, kita sudah lama belajar untuk hidup bersama. Kita sudah lama belajar bersatu dalam menongkak arus globalisasi menyertai peradaban angkasa raya, tetapi tanpa sesebuah keikhlasan, kita hanyalah seperti Israel dan Palestin. Sudah 100 tahun bertelaga, namun konfliknya masih tak sudah-sudah. Mahukah kita menjadi seperti Turki Uthmania yang rebah di tangan sendiri kerana lena di poin itu? Hadirin, kedaulatan undang-undang menjadi kata kunci saya yang keempat. Menurut Profesor Syam Rahayu Abdul Aziz, pakar undang-undang negara, penguatkuasaan undang-undang bukanlah medium untuk menghukum, tetapi untuk memastikan kerukunan sejagat. Kita imbau kembali ketika mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP gelombang pertama dan kedua mencatatkan angka 3 kali ganda lebih tinggi berbanding negara lain di Asia Tenggara. Namun hadirin, kecil cili padi jangan disangka tidak berapi. Malaysia berjaya membuktikan negara mampu mencapai angka sifar kes jangkitan baharu COVID-19. 2020 juga, Malaysia dinobatkan antara yang terbaik dalam mengamal rantaian wabak ini. Pemimpin-pemimpin negara lain tertanyakan, bagaimana sebuah negara yang begitu kecil mampu menangani krisis wabak ini? Mudah. Tanpa nilai penghormatan yang tinggi kepada undang-undang, mana mungkin kita mampu menarik nafas seketika. Kata Hamka, jangan pernah merobohkan pagar kalau tidak tahu mengapa ia dibina. Kesopanan dan kesusilaan merupakan prinsip rukun negara yang kelima bersesuaian dengan masyarakat kita, orang utara. Kita diajar hormat menghormati, sayang menyayangi, lindung melindungi. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dicincin.
hati kaca sama kita lapah, hati kuman sama kita cecah. Sebab itu negara kita berkuah. Indeks keamanan global pada tahun 2019 meletakkan Malaysia di tangga yang ke-16 negara paling aman di dunia. Menariknya, rakyat Malaysia tak kalah ada orang kata ucap kacir di sini sana, rakyat Malaysia adalah rakyat yang tenang dan menang. Buktinya, tak kalah berlaku perubahan kepimpinan negara, tiada rakyat yang hilang nyawa. Walaupun kita dua kali hadiri mengalami peristiwa perubahan kuasa, rakyat Malaysia tetap akur dan menyerahkan segalanya kepada yang berkuasa. Tidak semua negara sama seperti kita. Kita lihat tidak jauh, sedari awal lagi anak-anak diberikan didikan kempen Unibahasa kita jadikan, PLKN pernah kita mantapkan, semuanya atas satu kesedaran. Dengan cara inilah kita mampu memanusiakan manusia. Saudara dan saudari, sebelum kata mengunci bicara, sebelum kaki mengundur pergi, sebelum saya menoktahkan pidato ini, ingin saya menyimpulkan dengan merenung kembali ucapan dari Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Abdul Razak Hussein. Katanya, rahsia kesempurnaan rukun negara adalah pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara hanyalah sejenis dokumen yang tidak bermakna. Hadirin, ayuh kita tunaikan tanggungjawab kepada negara dengan menghayati sepenuhnya prinsip rukun negara dalam mencerahkan masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Biar kita sakit berjuang untuk hidup bersama supaya suatu hari nanti anak cucu kita dapat tersenyum melihat hasil indahnya sebuah perbezaan. Ayuh bangsaku, kita bina negara, kita gegarkan dunia. Akhir kala, marilah kita sama-sama bergandeng bahu, bersatu hati agar Malaysia mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di persada